Ya, sementara itu untuk melihat situasi terkini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kita terhubung dengan rekan Pangeran Negara. Ya, Pangeran, bagaimana prosesi persiapan di sana? Silakan, Pangeran. Pangeran Negara. Ya, baik Juno, hingga saat ini upaya pengamanan semakin diperketat. Hal ini bisa terlihat dari semakin banyaknya petugas keamanan baik dari TNI maupun Polri yang sudah berjaga maupun bersiaga di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta ini untuk menyambut kedatangan dari jenazah Presiden ketiga Republik Indonesia almarhum Bapak B.J. Habibie beserta rombongan yang diprediksi akan tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Selain itu kami juga dapat melaporkan bahwa rencananya pihak aparat keamanan dibantu oleh pihak Pas Pampres akan melakukan upaya sterilisasi di kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata ini. Hal ini dilakukan demi kelancaran upacara kenegaraan yang tentunya nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yakni Insinyur Haji Joko Widodo sebagai inspektur upacara dalam upacara kenegaraan tersebut. Selain itu kami juga dapat melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada tamu negara ataupun pejabat bahkan tokoh politik yang hadir di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini, namun kami bisa melaporkan bahwa ratusan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat sudah datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata ini tentunya untuk ikut serta memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Eyang Habibie ataupun almarhum Bapak B.J. Habibie yang merupakan sosok tokoh bangsa yang tentunya dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita diketahui bahwa almarhum B.J. Habibie saat ini masih disemayamkan di rumah duka yang ini berada di Patra Kuningan, dan nanti rencananya pukul 12.30 akan dilakukan prosesi penyerahan dari pihak keluarga kepada pihak negara. Kemudian nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan diberangkatkan dari rumah duka dari Patra Kuningan ke TMP Kalibata ini. Diprediksi durasi ataupun jarak tempuh yang akan dilakukan adalah sekitar 30 menit, yakni sekitar 13.30 akan sampai di TMP Kalibata ini, langsung akan dilakukan upacara kenegaraan. Dan nanti rencananya pihak yang akan bertindak dari pihak keluarga yang memberikan sambutan adalah putra bungsu dari almarhum Bapak B.J. Habibie yakni Tarek Kemal Habibie. Dan tentunya kita semua mengharapkan bahwa meninggalnya Bapak almarhum Bapak B.J. Habibie dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melanjutkan inovasi maupun cita-cita beliau yang hingga kini tentunya masih harus kita perjuangkan bersama. Juno. Pangeran Negara, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.